Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandi dari Tasikmalaya. Dengan ini saya bersaksi bahwa mimpi-mimpi Said Muhammad Qasim itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana mimpi-mimpi beliau semakin terbukti kebenaran demi kebenarannya, kejadian atas kejadian di peristiwa akhir zaman ini. Dan ada beberapa mimpi yang beliau sembunyikan atau masih beliau rahasiakan, itu membuktikan bahwa mimpi-mimpi beliau itu adalah petunjuk dari Allah. Dan saya juga awal saya percaya dari mimpi beliau itu ketika saya menelaah isi mimpi-mimpinya. Dan ada satu mimpi yang membuat saya percaya bahwa mimpi itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah ketika beliau bermimpi tentang sekolah, yang di dalam isi mimpinya beliau memiliki guru yakni Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau bermimpi sekolah di sana dengan awalnya sederhana, dengan teman-temannya yang sangat luar biasa penampilannya. Kemudian Allah menggantikan penampilan beliau menjadi luar biasa pada saat itu di mimpinya. Dan hati saya terenyuh, tersentuh atas mimpi itu, sehingga saya meyakini bahwa mimpi tersebut adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu. Terus saya juga pernah bermimpi dengan bertemu dengan Said Muhammad Qasim. Dalam mimpi saya itu Said Muhammad Qasim berada di sebelah kanan saya atau samping kanan saya, dan ada Rasulullah SAW menemui beliau, menemui Said Muhammad Qasim waktu itu. Entah apa yang mereka obrolkan, cuma saya meyakini bahwa itu Said Muhammad Qasim dengan wajahnya sangat mirip dengan beliau, dan itu adalah baginda Rasulullah SAW. Saya meyakini itu. Kemudian dalam mimpi tersebut kami terkumpul dalam satu himpunan, di mana himpunan tersebut terdiri banyak orang, baik wanita ataupun pria, memakai baju putih semua kami berkumpul. Dalam hal ini saya meyakini kami para helper yang sudah percaya dengan mimpi Said Muhammad Qasim, insya Allah akan dikumpulkan dengan orang-orang yang beriman, dengan orang-orang yang serupa dengan beliau, dengan yang telah kami percayai dengan mimpi Said Muhammad Qasim, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Semoga kedepannya Allah memudahkan, semoga kedepannya Allah memudahkan segalanya untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.